lagi pada apa ini? Lagi pada ngumpul ya, ngumpul kan? Biasa guys, ngobrol kan? Sekolah lagi libur ya sekolahnya? Iya. Kalau libur ngapain? Ngumpul, nggak belajar? Belajar. Ini lihat-lihat apa? Yang lagi lihat gambar namanya siapa? Ada Ustazah. Ini namanya siapa ini yang lagi lihat? Fitriyawayuni. Kalau yang ini siapa namanya ini? Nesra Aramindo. Mantannya Ariando. Mana yang namanya Melka ditunjuk mana? Ini Ustaz. Ya, dari mana Melka? Dari desa Ustaz. Desa mana? Desa Teladan Ustaz. Pintar. Ini suka sama seni-seni ini suka? Suka kali Ustaz. Ini contoh gambar apa ini? Gambar pimpinan daya kami Ustaz. Melda mau belajar? Mau Ustaz. Apalagi saya Ustaz. Tapi ngomong-ngomong seni, kamu ngerti gak seni itu apa? Tidak. Ngerti Ustaz. Ini sebelahnya namanya siapa ini? Nurul. Mana yang namanya Nurul? Ustaz. Halo Nurul. Halo Ustaz. Kok malu-malu sih? Nurul dari mana Nurul? Dari Takengon Ustaz. Takengon. Takengon tuh mana ya? Di Kampung Lumpur Ustaz. Oh, daerah mana itu? Di Aceh juga? Ya, di Aceh Tengah Ustaz. Nurul suka seni? Suka Ustaz. Seni apa? Gambar. Seni bukannya itu? Oh, seni budaya. Seni itu bukannya itu kalau bangun tidur ke WC berseni. Apa itu? Tahu berseni itu? Bersihin. Ngerti air seni kan? Oh. Jadi Nurul, ini gambar apa ini? Coba dibalik lagi. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar bunga. Bunga apa? Bunga melati. Betul, bunga melati enggak? Yang ini namanya siapa ini? Rifkina. Nah, Rifkina siapa? Rifkina Ulia. Ulia, betul tadi gambar melati. Salah. Ini gambar apa yang benar ini? Latte. Jadi kalian mau belajar untuk apa? Gambar. Mau. Yang mau siapa coba angkat tangan? Mau apa? Mau belajar. Mau saja atau mau belajar? Mau. Kalau belajar harusnya ngapain? Berusaha. Coba menurut pendapat kalian, yang ini namanya ratu ya? Iya, Zan. Ratu. Seni itu apa? Yang muncul aja di pikiran. Enggak tahu, seni itu karya seseorang. Karya sastra, Zan. Karya sastra. Coret-menyoret, Zan. Karya. Kalau menurut seni itu apa? Sama juga, Ustaz. Apa itu? Apa itu? Seni, enggak di pikiran kamu seni itu apa? Mikir ya. Melda mikir. Lagi tanda tanya di sini. Seni itu ada karya orang lukisan. Coba kita tengok yang lagi buka-buka gambar ini. Coba. Siapa namanya tadi? Fitri Yahwayuni. Nah, seni itu apa? Enggak tahu ini, Zan. Tahu. Jadi kalian punya pikiran nggak? Punya. Punya khayalan nggak? Punya. Pernah menghayal? Pernah. Menghayal sama cowok? Cowoknya netang. Jadi gini, kalian pernah punya khayalan? Pernah. Khayalan itu bisa kalian buat lewat gambar nggak? Nggak. Nggak. Kalau latihan bisa nggak? Bisa. Berarti seni datangnya dari mana? Dari kita. Khayalan, betul. Khayalan itu apa namanya? Imajinasi, olahnya otak kan? Iya. Itu kan masih belum bisa dilihat. Biar bisa dilihat gimana caranya? Digambar, Ustaz. Dikeluarkan lewat alat fisik. Yaitu dengan cara menggambar. Nah, contohnya bisa digoreskan pakai pensil. Pakai pensil. Pakai pensil. Cuma pensil alatnya. Banyak. Bisa pakai spidol? Bisa. Pakai cat? Bisa. Nah, jadi
yang dari pikiran tadi, dari otak kan masih hayalan, dicoret-coret sama spidol. Kalau di hayalan kamu ada monyet, di gambarnya jadi apa? Monyet. Jadi monyet. Tapi kalau belum bisa, kadang-kadang gambar monyet gambar. Di gambar di buku jadi apa? Gambar. Jadi coret-coret? Ah, jadi coret, jadi cacing. Ini gambar-gambar siapa ini? Gambarnya Ustazah. Ustazah Sofi mana ya namanya Kak Sofi? Mana? Ini Ustazah. Coba tunjuk yang dekat. Gak kelihatan. Coba dilihat gambarnya apa aja coba. Coba ambil bukunya satu-satu. Ini Ustazah. Itu Ustazah. Istrinya Ustazah Opi. Siapa? Istrinya Ustazah Opi. Kalau yang ngomong siapa? Melda Aramito. Mantannya Aliendo. Melda Aramito, mantan Aliendo. Ulangi. Mantannya siapa? Aliendo. Enak aja. Menurut kalian bagus mana? Semua, coba di situ ada gambar apa? Bunga ini bunga Ustaz. Anaknya Ustaz Kopi. Ini juga ini Ustaz ada bunga. Itu gambarnya pakai apa itu? Pakai pensil. Ini Ustaz lagi ini bunga Ustaz. Ini Ustaz. Ini ada orang yang lagi senang, yang lagi sedih, yang lagi marah. Mau belajar ya? Mau Ustaz. Nah, saya ulang sekali lagi intinya. Siapa yang mau belajar? Saya. Yang angkat tangan ya. Oh, ada orang lain lagi ini. Siapa dia? Rian. Hah? Rian. Rian, dari mana Rian? Dari Muntasik. Coba kita tanya sendiri. Dari mana Rian? Dari Muntasik. Oh, Muntasik itu kota di mana? Di Aceh. Oh, Aceh. Aceh mana? Aceh Besar. Nah, Rian sekarang belajar di mana Rian? Di Al-Kamal. Al-Kamal. Kalian sekolahnya mana sih? Di Al-Kamal. Sekolahnya mana ditunjuk? Ini. Mana? Itu, Ustaz. Oh, itu. Iya, Ustaz. Itu ada masjidnya belum siap ya? Belum. Tapi kalian gembira di sini? Gembira. Orang gembira bagaimana sih? Yeay. Seru ya? Seru, Ustaz. Kalian sering ngobrol-ngobrol gini ya? Sering. Okay. Tadi saya ulangi lagi, ini namanya siapa? Malu-malu, siapa? Siapa tadi? Fitri Wahyudi. Yang ini? Melda Aramita. Melda, ini? Nurul Asma. Halo, Nurul. Bung Bangke. Halo. Yang tadi yang Bung Bangke ya, Ulia. Bung Bangke. Bau Bangke. Ratu, yang Bau Bangke mana ditunjuk? Di sana, Ustaz. Oh, di sana. Saya kira ini. Ini Bangke, Ustaz. Jadi ya. Kita belajar seni nanti sedikit demi sedikit, tapi siap bawa buku, siap bawa pensil. Ada apa lagi? Apa? Saya tengkorak ajarin. Oh, minta ajarin tengkorak. Itu Ustaz, tengkorak itu cantik. Yang mana? Ini? Ini Ustaz, kembali itu Ustaz. Ini ya? Oh, kembali Ustaz. Nah, ini pacar kalian masa depan. Coba Melda sebutkan alat-alat untuk gambar. Pensil, buku, roll, stip, spidol, pulpen. Bagus. Betul itu, betul nggak? Betul. Pen bisa untuk gambar? Bisa. Ya, udah. Siap ya? Bisa. Sekian dulu untuk sekarang ya. Coba dadah sama penontonnya, dadah dulu. Dadah! Ya, yang satu ini dadah juga. Dadah! Ya, terima kasih ya. Please share and subscribe.